So guys, hari ini aku mau unboxing salah satu paket dari Fashionette F. Jadi ini aku beli online sekitar 4 hari yang lalu dan tadi paketnya udah dikirim. Jadi di sini ada dua paket gitu. Isinya ada dua ya, satu box ini. Yaitu tas dan sendal, guys. Sekarang kita buka bareng-bareng, oke? So ini dia guys. So yang pertama ini adalah formulir pengembalian. Nah ini dia guys ya, return formula. Jadi kalau misalnya barangnya jelek dan atau barangnya misalnya nggak cocok di kita nih, kita pengen balikin tuh bisa ya guys ya. Sekalian kita udah dikasih sama retur paket ya. Ini dari kantor posnya ya. Jadi ini ditempelin ke paketnya ya, ke kotaknya kalau misalnya kita pengen balikin. Oke, sekarang kita buka ya. Aku nggak mau ngerusakin ini karena bisa diambil langsung aja dari sini. Ini paket pertama. Terus ini paket kedua. Oh, lucu banget ya. Oke. Oke, jadi ini paketnya pertama dan kedua. Jadi ini sendal buat di rumah gitu, guys. Kenapa aku beli? Karena kaki aku tuh selalu dingin gitu ya. Jadi aku putuskan untuk beli supaya aku bisa pakai buat di rumah. Buaya ini dari Michael Kors. Lucu banget tuh ada talinya. Oke, jadi ini dia. Jadi ini udah plastik gitu. Ada tulisan MK juga. Made in China. Ini dalamnya, enak banget, empuk. Oke, sekarang kita coba ya. Ini pas banget tuh. Ya, tuh. Sampai di sini juga. Dan ini tuh hangat banget. Di depan ini guys tuh ada kayak tonjolan gitu, jadi macam seperti ini juga, jadi nggak semuanya bludru begini, bludru atau apa lah ini namanya ya. Nah ini di sini cuma nggak bisa di shoot ya karena nggak dalam, persis kayak gini mungkin biar nggak licin ya, jadi kayak ada penahannya gitu ya. Tuh.
Ini juga ada tulisan MK di sini sama ada kayak simbolnya gitu. Oke, sekarang kita buka paket yang kedua. Ada tulisan for lainnya juga.
Oke, sekarang kita coba masukin ya barang apa aja yang bisa fit di dalam tas ini. Tas aku yang ketiga. Jadi yang pertama itu ini guys. Ini juga Furla. Terus yang kedua ini. Ini aku beli tahun 2019. Waktu kami ke Roma, Italia. Terus ini aku beli kapan ya? Aku udah lupa banget. Tapi ini udah lama guys ya. Kenapa aku suka banget sama Furla? Karena aku suka sama bahan yang kayak gini nih. Tahan banget, tahan banting ya, dari semua cuaca dia tahan banting gitu guys. Dan yang ketiga aku beli bahan ini ya, ini juga ini bahan kulit gitu, tapi aku suka banget karena lembut gitu dan walaupun kecil enak aja gitu buat buat kayak apa namanya, buat santai-santai gitu, buat pergi-pergi, atau ini juga bisa ke acara-acara formal gitu karena nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga ya ini guys. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Thank you for watching. Terima kasih buat kalian yang udah mampir ke video aku. Buat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Dan sampai ketemu di unboxing berikutnya. Bye guys!